tolong dikonsep bagaimana dalam menghadapi new normal ini kita mengatur pola kerja ya untuk pegawai di Kabupaten Bogor ini seluruh dinas coba diatur. Contoh pengaturan pegawai. Ya, pengaturan pegawai apakah nanti ini sebelum kita juga mendapatkan arahan dari reformasi birokrasi atau dari KPP. Karena sampai hari ini juga belum ada arahan kaitan dengan new normal, tapi saya sudah berusaha untuk menerjemahkan apa new normal ini dan juga sekaligus menerjemahkan apa yang kemarin disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dan yang tidak kalah penting adalah dinas pendidikan, dinas pendidikan juga sekolah, anak-anak sekolah bisa di rumah bosan akhirnya berkeliaran keluar dan ini juga berbahaya, lebih berbahaya di luar daripada mereka di kelas. Jadi tolong juga dikonsep bagaimana mengatur pola pendidikan di Kabupaten Bogor seperti apa, walaupun nanti ada surat barangkali dari Kementerian apa dari Dinas Pendidikan ataupun dari Kementerian Pendidikan. Nah, kalau itu mereka kan mengatur secara global, tetapi secara detailnya oleh kita, apakah misalkan tiga hari-hari ataukah mereka dijarakan satu tempat untuk seorang sendiri, biasanya berdua di sendiri, lalu wajib masker, berarti maskernya harus dipersiapkan untuk anak didik, untuk sekolah. Dalam rangka memasuki kemarau panjang, ini beberapa hari sudah menyampaikan bahwa di Juli kesana itu akan kemarau panjang. Berarti bagaimana petani kita menghadapi ini, kita harus dipersiapkan dulu dari sekarang. Kita tambahin untuk cadangan pangan desa. Jadi dia berjalan di Kecamatan Nanggung. Ini sudah ada beberapa desa sudah ikut program ini. Jadi dalam 100 kilo mereka kumpulkan beras dari masyarakat, kita tambah oleh kita. Tambah 100 kilo. Jadi 100%-nya. Ada yang mengumpulkan sampai 500 kilo, kita tambah 500 kilo. Jadi kita memberikan 100% dari 100% hasil gotong royong. Ini namanya cadangan pangan desa. Ini murni adalah solidaritas, gerakan solidaritas dari masyarakat dan para pengusaha yang ada di Kabupaten Bogor. Jadi saya minta kemarin jangan bantu yang lain dulu deh, sekarang bantu dulu beras untuk masyarakat. Dan ini sudah berjalan kemarin di satu kecamatan Nanggung. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.